Bismillah, assalamualaikum. Kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area prosesi kesyukuran milad ke-14 dan khataman santri akhir Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah angkatan ke-10 tahun 2021. Seiring dengan waktu yang terus bergulir menghintari masa, semua mata tertuju kepada potret Darussalam Raja Polah Tasikmalaya dalam usianya yang ke-14 tahun. Dari alam pesantren inilah telah lahirkan ratusan alumni dari masa ke masa yang akan mengibarkan bendera kalimat Allah hiasi langit Nusantara. Bersama langkah hampir 1000 santri dan para dewan guru, padukan saf kibarkan Darussalam menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Biiznillah, tepat hari ini, edisi Juni yang bertepatan di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, kita akan menjadi saksi sejarah bagi 71 mukhotimin mukhotimat santri akhir Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, calon alumni Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Sekian lama mereka berjuang tegakkan kurikulum kehidupan selama di alam pesantren Darussalam sehingga terbentuk karakter santri dalam lingkungan tarbiyah secara kafah totalitas selama 24 jam. Dengan iringan doa, mereka akan langkahkan kaki di tanah persada Nusantara, membawa samudra ilmu terbingkai dalam frame generasi mutakhalliq bi akhlaqin karimah, ilman, khuluqan, wa adaban. Sejak tahun 2007, Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya kibarkan benderanya sampai usia 14 tahun. Melangkah dengan ragam inovasi dalam naungan tarbiyah wa ta'lim guna mencetak generasi munzirul kaum yang bertakwa, militan, dan berpengetahuan luas. Sehingga diharapkan menjadi inspirasi dan kebanggaan anak negeri li'la'i kalimatillah. Usia 14 tahun Darussalam memang belia, tapi Darussalam terus berkiprah memperluas hazanah para santri dengan ragam dinamika kehidupan tarbiyah yang kafah berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nashkurukum ahsanal jaza. Ucapan terima kasih kepada tamu kehormatan kami, terkhusus keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Kehadiran antum memberi energi spirit dan doa untuk Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya dan calon alumni angkatan ke-10 tahun ini. Selamat dan sukses milad ke-14 Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya and congratulations for respect generation mukhotimin mukhotimat angkatan ke-10 Darussalam Raja Polah Tasikmalaya.